Halo guys, assalamualaikum selamat malam, salam sehat sejahtera ya, semoga selalu mengeri kita semuanya, amin. Selalu saya sampaikan salam santun, salam sapa dan salam seduluran. Baiklah kali ini akan berbagi sedikit tentang cara membersihkan file-file sampah. Ini khususnya untuk HP Mi A2 Lite tapi sebelumnya saya ingin mengajak Anda semuanya untuk terus mendukung channel oplong0121 dengan cara like, comment and subscribe. Langsung saja kita masuk ke menu aplikasi yang ada di HP Mi A2 Lite. Ini sebelumnya kita masuk ke pengaturan pengaturan cari aplikasi dan notifikasi kemudian kita klik lalu kita klik salah satu aplikasi yang ada misalkan kita masuk ke WA nah di sini ada tulisan penyimpanan kita klik ada hapus cache Ya, caranya sangat simpel. Dan misalkan, kalau kalian mau uninstall atau menghapus salah satu aplikasi yang ada di HP kalian sebelum menghapus alangkah baiknya sama kita masuk ke pengaturan, kemudian kita klik aplikasi dan notifikasi. Ini contoh. Yang mau di-uninstall itu aplikasi Facebook. Kita klik aplikasi Facebook, kemudian klik ada tulisan penyimpanan. Nah, ini hapus cache, kemudian kita hapus penyimpanan. Penyimpanan data, nah ini misalkan sudah dihapus. Kemudian kita baru-baru install Jadi betul-betul bersih Enggak ada yang ketinggalan Oke okay guys Semoga bermanfaat Pastikan dukung terus channel oblong 0121 Oke okay, bye-bye Assalamualaikum Selamat malam